Bermaksud menunggu waktu berbuka puasa dengan memancing, seorang warga terjebak banjir bandang Sungai Catur di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Pertolongan. Inilah proses evakuasi warga yang sedang terjebak banjir di aliran Sungai Catur, Kecamatan Kare Madiun. Supri diketahui sedang mengisi waktu luang saat puasa dengan memancing ikan di sungai. Tiba-tiba banjir menerjang. Korban terjebak di tengah-tengah aliran sungai yang deras. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha menolong korban menggunakan alat seadanya. Usaha penyelamatan ini pun berlangsung dramatis. Derasnya aliran Sungai Catur yang bersumber dari lereng Gunung Wilis membuat warga harus berhati-hati. Setelah satu jam, korban pun berhasil diselamatkan. Alhamdulillah.